Oke. Bagaimana Mbak? Saya bisa membantunya. Apa yang harus saya jawab? Nah itu pengen cari kerjaan kayak gitu. Minta dibantu. Pengen cari kerjaan? Kan tanggal 25 kemarin aku udah mengajukan surat ke kontrak. Betul banget. 25 break kontrak. Berarti kan keluar tanggal 25 besok bulan depan. Samen liburnya hari apa? Hari Minggu. Selain hari Minggu nggak bisa keluar? Nggak bisa, aku nggak pernah keluar rumah. Samen nggak pernah keluar rumah? Keluarnya cuma hari libur doang. Yo, berarti ya sudah, nanti hari Minggu Samen telepon. Baru ke agent loh. Seperti itu. Samen, pengalaman? Aku 6 tahun jaga anak. Terus baru pindah ini 4 bulan. Di sini cuma bersih-bersih rumah aja. Cuman kan ya... gimana? Dibilang kalau gak keterlaluan sih aku gak bakalan berhenti kayak gitu, hai. Sampai tapi, kan kemarin ribut, dia udah berapa kali kan nyuruh aku keluar dari sini kan. Aku bilang sama dia kan, sama majikan, kalau kamu emang gak suka saya, kamu boleh keluarkan saya. Terus dia bilang, kalau kamu mau, kamu bisa keluar dari sini, dikituin. Kalau mau keluar silahkan keluar, aku dikituin. Sebenarnya sih masalahnya sepele, cuman dari awal selalu dibesar-besarkan. Masalah itu selalu dibesar-besarkan. Gak ada kesalahan tuh dia nyari-nyari kesalahan aku seperti itu. Dan selalu membandingkan dengan majikan aku yang lama. Majikan aku yang lama kan memang kalau dibilang dari kekayaan lah. Majikan aku sekarang memang lebih kaya daripada majikan aku yang dulu kan gitu kan. Dia selalu membanding-bandingkan, kamu di sini tuh enak, punya kamar sendiri, punya kamar mandi sendiri, beda dengan di majikan kamu yang lama loh, seperti itu. Intinya dia tuh merasa banyak uang seperti itu. Intinya dia selalu menghina kayak gitu. Jadi masalah sedikit aja selalu dibesar-besarkan kayak gitu. Tapi Samen udah siap dengan segala bentuk konsekuensinya kan kalau nge-break? Udah. Kan surat udah dikirim kemarin. Iya, maksudnya ini, kan gini nih, kadang-kadang kan nge-break bisa nanti dapat majikan, terus bisa ke Makau, nanti bisa juga pulang ke Indonesia. Tapi saya di agent saya biasanya nge-break tunggunya di Makau. Nanti begitu referensi numbernya keluar, ini kalau yang pengalaman kemarin lo ya. Kalau reference numbernya keluar baru balik ke Hongkong lagi, terus bisa turun baru sampean kerja di majikan. Kan karena beberapa agent aja yang bisa seperti itu, ada yang nyuruh pulang, ada yang enggak mau repot kan kayak gitu tuh, Mbak. Iya. Jadi enggak ada masalah. Nanti kalau sampean hari Minggu libur, kan mending langsung silakan, nanti tak lebih baik janjiannya. Nanti saya kasih tahu, nanti sampean boleh datang ke agensinya. Tak pikir sampean bisa hari biasa. Kalau hari biasa lebih enak kan, enggak rame. Biasa Mas, aku tuh ya kalau aku keluarnya itu cuma hari Minggu doang. Aku selesai libur ya udah masuk ke rumah, keluar lagi hari Minggu lagi. Wis. Mbak, kan sampean ada kalender merah. Kan sampean udah 4 bulan. Hari iya, tanggal ada. Merah itu berfungsi Mbak, untuk bisa diminta. Iya, sampean nggak minta duit bisa. Kenapa? Tanggal 1 kayak besok gitu kan. Kalau nggak mau tanggal 1 besok saya libur. Nah, kalau kayak gitu kan enak. Misalnya sampean tanggal 1 nggak dikasih libur, dijoli Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu atau kapan kan boleh. Itu wajib loh diminta. Sebenarnya libur ya libur sebenarnya. Kan merah itu ya jatah gitu. Harus diminta. Iya, Kalau nggak minta majikannya kesenangan. Iya, maksudnya saya dapat. Kalau itu saya dapat. Cuman maksudnya
Kalau hari biasa, maksudnya hari biasa selain publik itu loh, aku kan nggak pernah keluar kayak Oke lah, gitu. berarti Publik saya dapat. tanggal 1 aja ya. Kalau minggu, sampean tahu sendiri si agent itu minggu kayak gimana sih. Aku juga rasa-rasan kalau bawa Oh ya. teman-teman hari minggu itu kan, wah, agent mesti rame ya. Kalau hari biasa aku Iya seneng. guys. Jadi kalau hari biasa itu enaknya kenapa? Kita bisa ngomong santai, bebas, ditanyain nggak harus ngantri, nggak harus antri dulu ini dulu. Kamu mau nggak ini itu? Ah, sumpek, ya. Iya, oke, tanggal 1 berarti ya. Nanti sampai tanggal 1, nanti satu minggu malam sampai kabari. Jangan lupa mas, nanti takutnya saya ada schedule repot juga kan, susah nanti. Saya tak benerin Iya. kalendernya tanggal 1 karena kadang-kadang anak-anak itu ada yang iya, ada yang enggak. Makanya saya kadang-kadang nggak ngepeno gitu loh. Udah silahkan kalau mau satu hari sebelumnya WA lagi ngingetin saya. Soalnya kan Oh iya. saya nggak mau jadi dibilang jadi sponsor lah inilah wong kita bantu, wong kita itu ngonten. Jadi kalau ada yang minta dibantu ya kita bantu, selanjutnya ya terserah masing-masing kan begitu tuh Mbak. Iya, Siap. benar. Jadi kalau kalau saya percaya dan yakin kalau sampean udah sampai 6 tahun itu rekornya bagus, apalagi sampean bisa minta surat bagus dari majikan, terus agennya mengusahakan di majikan baru, bisa-bisa malah Kalau nggak perlu keluar. Gimana? Nggak tahu kak, kalau surat bagus nggak tahu ya mas. nggak Soalnya kan apa-apalah gini ya, aku pun mencoba untuk meminimalisir itu, minimalis percekcokan. Kan selama ini kan, selama aku 4 bulan di sini kan, setiap ada cekcok aku tuh mencoba diem gitu kan, mencoba diem, tak jawab seperlunya aja, nggak mau ngebantah atau gimana. Cuman kemarin itu memang udah bener-bener keterlaluan, makanya ya udahlah, dia pakai suara nada tinggi, tak sautin nada tinggi juga sampai nafas dia tuh kayak orang ngos-ngosan kayak gimana gitu. Tapi ya wis, dia nyuruh aku keluar, aku bilang oke, okay. Aku bilang kan gitu ya. Nah, kalau aku udah bilang oke, okay, berarti memang ya aku lakukan, aku sudah, berarti ya konsekuensinya udah aku tanggung, kayak gitu wis. Sip. Oke. Okay. Nggak ada masalah. Kalau pernah finish 6 tahun itu rekod bagus dan mudah-mudahan nanti rezeki masih di pihak sampean, nggak perlu ribet-ribet. Amin. Jadi bagaimana Ya itu kalau apa? enggak, kalau enggak bisa di sini ya pindah aja negara kayak gitu Pak, di Makau. Ya, nggak ada masalah itu. Makanya kan kita bicarakan nanti di agent kan, kronologisnya ditanya, terus nanti agentnya mau kayak gimana. Bisa jadi biar dia bisa, dia biasa, dan beberapa agent pun melakukan hal semacam itu kan, di ke Makau dulu sampai referensi numbernya keluar atau sampai visanya bisa keluar, baru balik lagi ke Hong Kong terus kerja lagi. Saya rasa itu bukan, karena memang apa namanya, data Makau dan data Hong Kong kan tidak sama. Jadi Iya, tidak sama. Kan udah beda negara. Iya, Kan? makanya yang lebih penting justru sama-samain, kalau misalnya memang mau cari majikan lagi, negosiasi agar tidak dibelikan tiket, diganti uang. Tapi resikonya angkanya pasti dia minta murah. Bisa dipahami nggak? Aku alasan aku sih minta berhenti itu karena aku balik Indo ya, aku pikirin. Oh ya sudah. Ya wis, jadi sebenarnya kan ketika nggak balik Indo, aku nggak cocok lah sama kamu, ya sudah lah, selesai, nggak apa-apa, selesai. Dan aku mau cari majikan baru. Wah, dia marah, bla 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 bla. It's okay. Oke, nggak usah marah, nggak usah emosi. Halo? Ya. Nggak usah marah, nggak Ya, usah nanti. emosi. Karena gini Mbak, sebenarnya prinsip. Sampean yang mau memutuskan kontrak ataupun majikan yang memutuskan kontrak itu semua semua sama-sama punya hak yang sama. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau Ya, jadi jangan ini sampai kan kita baru, ini kan gimana? apa apa ini kan baru pertama kali dan aku pun melakukannya tanpa bantuan dari pihak kantor. Nggak ada masalah kalau sampean memang tahu peraturannya kan, nggak ada masalah.
Jadi kan sampean sudah bisa ngomong. Jadi gini loh, majikan, bilang aja. Kalau memang sampean sudah enggan dan ada di situ dan dia juga selalu nadanya emosi, majikan gitu loh. Oke. Siapapun yang mau memutuskan kontrak antara saya dan kamu enggak ada masalah, ya kan? Ya, yang penting udahlah, aku udah enggak mau kerja dan aku mau ganti majikan lagi. Kalau semisal, nah ini kan kamu mesti beliin aku uang tiket. Udahlah, kamu tak kasih enak. Kasih saya enggak seharga tiket. Separuh harga tiket no problem. Kalau seandainya kita berani negosiasi, tapi kadang-kadang anak-anak udah alasan tergampang adalah pulang Indonesia, pasti. Tapi tapi giliran sampai nanti gini, enggak. Kalau kalian pulang ke Indonesia, ya nanti tak khawatir. Kekhawatiran kita adalah pada saat sampean ngajukan visa lagi dengan agen baru, kemudian imigrasi nelfon majikan lama, katanya dia pulang Indonesia, gitu. Oh, otomatis kan, nah berarti anaknya ini bohong, ternyata cari majikan lagi. Nah, di situ bisa jadi persoalan. Tapi sekali lagi, ya kan, kita kan tidak ngerti. Soalnya kan dia akan menulis rekod sampean kan. Rekod sampean sebelum dia telepon majikan kan pasti disiapkan di sebelahnya. Kalau dia nulis reason go back to Indonesia, ternyata sampean ngajukan majikan lagi, nah itu kan bisa jadi pertimbangan officernya. Bisa dipahami nggak? Paham. Uh-uh. Aku ada beberapa bukti yang menyebabkan. Kan aku dari pertama masuk sini memang ada masalah sama majikan. Majikan itu pertama kali waktu mau gajian itu dia mempersulit gaji. Dia gak mau membayar sesuai dengan kontrak kerja. Kayak gitu kan. Dia mau membayar gaji standar UMR lah kan gitu kan. Tetapi kan di perjanjian kontrak kan dia... gaji aku kan tertulis kayak gitu kan, tapi dia nggak mau bayar itu. Nah, apa? Dia pengen ngasih aku gaji standar UMR. Karena tapi waktu itu aku nggak mau. Aku bilang ke dia kan begini, aku mau gaji aku sesuai dengan ada yang dikontrak. Kalau kamu nggak mau ngasih gaji itu, ya kita nggak bisa kerja. Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, aku ganti lagi. Ya, aku bilang kayak gitu kan. Nah, sepertinya waktu itu dia nyari-nyari solusi gitu kan. Supaya, dia punya jalan keluar kayak gitu kan. Tapi kan, karena kontraknya sudah tertulis begitu kan, dia kalah kan. Jadi mau gak mau harus gaji aku sesuai dengan kontraknya gitu kan. Nah, mulai dari situ... Terus? Sikapnya mulai berubah kayak gitu kan. Sikapnya mulai berubah. Masalah sedikit dibesar-besarkan dan kayak dia tuh menekan supaya aku tuh kayak apa ya? Kayak menekan lah gitu. Dijatuhkan mentalnya seperti itu. Cuma kan aku nggak terlalu memperdulikan kan gitu kan. Kerjaan aku lakukan dengan baik. Cuman sedikit sekali saja masalah, itu selalu jadi kayak bumerang kayak gitu loh. Nggak ada masalah mbak. Yang penting sampean bisa membuktikan kalau dia menulis gaji, terus ternyata dia tidak mau membayarnya, itu tulis di reason, di alasan sampean lampiran di belakangnya, penjelasannya. Jadi sekali lagi ketika sampean bisa membuktikan apa yang terjadi dan omongan apa yang ada di majikan sampean dan itu bisa semuanya terbukti, maka itu bisa jadi rekor dan laporan sampean yang baik. Kadang-kadang teman-teman itu perselisihan antara majikan dengan teman-teman itu, teman-teman hanya berpikir buat diri sendiri, tapi teman-teman nggak berpikir bahwa ada imigrasi gitu, ada labor yang bisa. Apa itu kejadian itu aku masih simpan buktinya kok. Aku masih simpan buktinya. Nah, iya. Sampai kertas yang dia kertas lampiran yang dia sobek-sobek itu sempat aku video, masih aku simpan. Oke. Kalau semuanya data terbukti, nanti pas giliran kita cari majikan itu kita sodorin sama agent baru biar jadi lampiran, biar jadi pertimbangan sampean untuk imigrasi. Sebenarnya tujuannya cuma di situ gitu loh, Mbak.
Jadi kronologis dan segala sesuatunya saya tidak perlu tahu gitu loh. Tetapi ketika semuanya itu bisa dipegang, ada dan bisa membuktikan, itu jadi lampiran surat kenapa kita tidak menginginkan majikan ini gitu loh. Jadi hal seperti itu juga sebenarnya ketika saya wawancara sama sampean ini dalam bahasa Kantonis, orang Hong Kong juga harus tahu gitu sebenarnya. Cuman aku belum nemu konten kreator yang mau mengupas tentang persoalannya, ngebreaknya teman-teman itu kan lantaran apa, seperti apa, pakai bahasa Kantonis nggak ada. Kalau itu ada dan dia benar-benar menjelaskannya pakai bahasa Kantonis dan itu akan ditonton oleh orang Hong Kong, ini akan menjadi sebuah perubahan yang luar biasa gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi tidak hanya dari sisi majikan aja, tidak hanya sisi imigrasi aja yang bikin kebijakan, tapi tolonglah suara dari kita juga. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ngomongnya sampai 5.000, 6.000, 7.000 dan 10.000 mereka bercerita tentang orang-orang Hong Kong, terus bagaimana orang Hong Kong memperlakukan kita, kan otomatis toh. Bisa dipahami gak? Bisa, bisa jadi konsumsi publik gitu. Dan akan jadi seru dunia persilatan. Jadi saya rasa seperti itu. Apapun yang ingin sampean sampaikan, saya cuma menyampaikan bahwa biar tidak terjadi kerugian, karena sampean kalau sudah beli tiket dan ternyata sampean nggak kembali ke Indonesia, kan tiketnya kan hangus tuh. Bisa dipahami nggak? Nah, makanya saya cuman ngasih saran, kalau masih bisa dinegosiasi dijadikan uang ya dijadikan uang, tapi kalau memang nggak bisa, egoisnya sudah masing-masing, tidak ada yang bisa diturunkan, ya sudah nggak apa-apa. Saya sekali lagi cuman memberikan saran. Saran bisa dipakai, bisa tidak. Toh pun itu semuanya bukan buat saya, itu semuanya buat sampean. Kalau toh pun nanti pindahnya ke Makau, setidaknya kalau sampean bawa uang agak sedikit lebih, kan setidaknya gak terlalu gitu loh Mbak. Bisa dipahami gak? Iya paham. Soalnya kan tergantung apa, dari sifat majikan aku tuh orangnya tuh arogan kan. Gak tahu bisa dinego apa enggak. Soalnya gimana ya, orangnya itu mau menangnya sendiri, sok kaya, yuk bener kaya sih, cuma dia tuh terlalu memandang tinggi dirinya sendiri seperti itu, nggak ada celahnya kayak gitu loh. Ya sudah, oke. Samen yang tahu keadaan, samen yang tahu kondisinya apapun, saya tunggu aja hari Senin sambil dibawakan semuanya bukti-buktinya. Jadi kalau cerita ke agensi biar lebih enak. Bisa dipahami. Nanti tak tanya agensinya buka apa enggak. Kadang-kadang agen ini Sabtu-Sabtu kadang juga tutup. Dia jalan-jalan ke Makau. Agennya ini slow walls. Aku juga seneng. Enggak maksain banget gitu loh. Ada anak ya dikerjain. Enggak ada juga, enggak ada masalah. Jadi enggak apa ya. Jadi majikannya itu tercover gitu loh. Bisa dipahami. Ada kan yang agen sama majikan. Begitu majikannya gini-gini, agennya mble kan banyak tuh. Tapi ada juga agen kayak agenku sekarang ya, aku kasih laporan melelah. Itu urusanmu sama majikan udah pasti kayak gitu. Aku udah terima duit ya sudah, aku nggak ada uang tambahan, ya ngapain aku mikirin kamu, kan kayak gitu tuh. Iya. Betul. Tapi saya insya Allah bawa sampean ke agent yang memang bisa merhatiin, bisa memihak kepada teman-teman. Karena saya tahu sendiri, cuman kadang ketika mau tak rekam, dianya udah ngomong, jangan-jangan nanti saya tenar. Oh, sombongnya agentnya. Iya ya bu, aku bilang gitu aja. It's okay, gitu aja Mbak ya. Sampai ketemu tanggal 1, tanggal 30 malam saya diingetin janjiannya, takutnya nanti bleset. Oke. Ada lagi yang mau dibahas Mbak, kira-kira cukup? Cukup, nanti ketemu aja kita. Oke, siap. Lagi lebih jelasnya. Siap. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Tetap semangat. Amin. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, break. Setelah 4 bulan cekcok berselisih biasa. Tapi dia punya rapot, Mbaknya udah 6 tahun. Ya, sekali lagi hidup kan tidak bisa kita bayangkan dan pikirkan seperti apa yang kita inginkan. Kadang suatu ketika apa yang kita idam-idamkan ternyata tidak masuk. Bagaimana bojoku? Kuat dilakoni, gak kuat ditinggal. Gitu aja, jangan tersiksa. Kuat dilakoni, gak kuat ditinggal. Ngopi kan enek ini, jadi enek rima nih, belajar puisi. Ditinggal ya? Ngopi. Begitu. Kan okay. Dilakoni ngopi gitu kan. Santai, slow. Oke, gitu aja.
sekali lagi keep stay tune my YouTube channel. And tamang saya baru, ganteng nggak? Tolong komen-komen ya. See you next video, bye-bye.